Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Frozelikas di Ark Survival Evolve Indonesia. Thank you yang udah nonton video kemarin ya, dan thank you juga yang sudah like. Apalagi ya, thank you juga yang sudah subscribe. Dan hari ini kita bakal mencoba summon Rex ya teman-teman ya. Untung aja kemarin, jadi kita kan sudah punya 5 ya, Pithecus, Scorpion, Leech, Dimorph, sama Dire Bear. Jadi kurang 5 lagi. Dan sekarang kita bakal langsung aja mana Argent. Ini dia. Jadi aku dapat Argent Prime Summoning Artifact. Ini dia. Jadi kita dapat Apex Argentavis Prime. Terus aku juga dapat Raptor. Ini dia Raptor Prime. Tapi yang aku belum bisa dapat itu adalah Zomdodo teman-teman ya. Jadi aku sudah usahain tetap aja nggak bisa dapetin Zomdodo. Dan akhirnya kita bakal evolusi Prime Kompi kita. Jadi di sini ke Zomdodo ya. Kalau nggak salah Zomdodo itu bahan-bahannya Zomdodo itu benar. Leech Blood, Apex Terror Bird Head, Apex Rack Head, Apex Spider Fangs. Nah, semuanya sudah aku kumpulin di meja ya teman-temannya. Seperti biasa, ini ternyata modnya grind banget, lama banget ya. Coba kita lihat Fang, di sini ada Fangnya. Kita ambil dulu, butuh 50 Fang. Terus Rex Heart butuh 3. Terus Terror Bird, Terror Bird Head 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu Leech Blood. Nah ini dia nih, dia butuh 1000 cuy. Oke, kelihatannya itu semua udah cukup ya. Kita bakal evolusi langsung. Semoga aja sih beneran ya, hari ini kita bakal banyak evolusi untuk dapetin Rexnya, sehingga kita bisa bunuh Titan juga ya. Pertama kita masukkan ini, dan ini. Seharusnya gitu doang sih. Yaaah, langsung dong. Deng 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 ini kalau mau lawan bos ya pakainya beginian. Zomdodo please. Nah lo, Apex Prime Crit. Langsung dapat Apex Dodo Prime Summoning Artifact. Sehingga kita bisa summon dan kasih ini X. Nice. Terus yang ini mana potionnya? Ini dia. Kita korbanin juga. Sip, di X juga. Bentar, kurang potion lagi. Kurang 3 potion lagi ya. Ini dia. Kita bikin 3 bisa nggak? Kurang Mejo Berry sama Sarko I2. Beli aja lah ya sisanya ya. Atau mungkin kalau bisa bikin 1. Kurang Mejo Berry 30. Jadi ntar beli 2 aja. Sip, bentar. 1 aja please. Sip, bisa 1. Nah, sebenarnya kenapa aku pengen summon ya? Karena terlalu bahaya bung, office bung. Makanya itu nggak aku lawanin office hellnya ya. Ntar dulu masih belum kuat untuk buang-buang dino. Soalnya prime kibble tuh tetap aja masih agak susah dapetnya. Ini aja cuma dapat 9 aku. Oke, sudah ada 3 lagi token. Tinggal 2 ya. Jadi adalah tokennya dari Wyvern. Mana Wyvernnya tuh? Wyvern. Ini dia nih. Coba sih bisa nggak kita evolusiin sekarang. Soalnya kalau nggak salah bahan-bahannya udah ada. Wyvern Head. Terus Dragon Head. Sama Death Worm Head. Oke, semoga aja bisa ya kali ini ya. Kemarin soalnya kagak bisa ternyata. Go. Jangan-jangan pencet X. Oke, dimulai evonya. Wah. Udahkah? Oh, enggak. Jadi telur.
Thank you. Ini dia jadi prime. Kita tetesin dulu sekalian aja, kita tetesin naga karena kita juga butuh naga prime ya untuk ini. Mana ini? Dragon. Karena kita punya banyak egg, kita cari yang levelnya gede, 1260, 1260, 1247, 1285. Kita tetesin satu-satu. Kenapa satu-satu? Karena kalau mereka minta jalan, susah nih ntar. Dari Apex Dragon dulu. Habis ini kita evolusiin ke Ice lagi. Baru dari Ice itu bisa dievolusiin jadi Prime. Go! Oke, sip. Kamu cuma minta jalan doang. Sini boys. Sini boys. Yah, 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 yah. Setak dia. Astaga, ya udahlah. Setak ternyata boy. Kita evolusiin jadi Ice dulu. Nah. Evolusi plus prime kibel. Terus kita X. Nice. Ini jadi Ice. Ini kan jadi telur lagi nih ntar nih. Nah, langsung langsung di sini dong. Yeah. Sini boy, dia minta apa? Raw Doom Primate Doom 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 Doom. Ini dia. Kita kasih makan, mantap. Ini sudah langsung 100% jadinya. Dan seharusnya sih bisa kita evolve lagi ke prime ya. Bentar, bahan-bahannya kalau nggak salah kepalanya dragon yang ice, terus poison golem core ditambah dengan dimorph teeth 1, terus ditambah dengan rex arm 1, terus angler jill ini kah 5 ya. Dan akhirnya Alpha Dragon Head tadi. Seharusnya sudah cukup ya semua ya. Ini dia nih. OTW. Apex Ice Dragon jadi prime. Apa kita coba dulu ya abis ini ya? Soalnya aku gak pernah coba nih. Terus gimana? Di X gitu kah? Apa ditunggu doang? Ya kelihatannya harus di X sih. X. Gak bisa kah? Apa gara-gara tempatnya terlalu sempit? Coba kita ambil dulu. Nah loh, kurang gede juga ke gamanya. Gini ya, lebih bagus ya. Dah, udah masuk semua. Di X. Kagak bisa loh, walaupun di X. Ah, sebentar ya. Sebentar nih. Nah, kali ini nih. Semoga aja bisa kali ini. Masuk. Evolusi langsung kah? Apa harus di X dulu? X. Bukan dong. Sebentar ya. Apakah ini aku kesalahan paling dasar? Kompi. Haruskah dikompi juga sama kayak Zomdodonya? Coba kita lihat ya teman-teman ya. Jangan sampai. Jangan sampai beneran nih. Ini tangan dan itu. Ya, astaga, Anda ini penjebak, menggir. Gila, ternyata ya, bingung ya ternyata. Aku kira di dalamnya begituan, ternyata tidak. Nah, Apex Dragon Prime Summoning Artifact keluarlah. Jadi dah. Tapi sebelum kita ngapa-ngapain ya, aku pengen coba dulu. Wah, ada raptor juga. Wow, kalau ini sih kerasa ya, 1500 soalnya damage-nya. Gak kayak sebelumnya cuma 900 X. Wow.
Wah, kita harus bikin lagi nih. Siapa tahu guna ya. Jaraknya juga areanya gede banget, bisa di spam lagi. Sip lah, sip. Sayangnya ini harus kita sacrifice ya. Prime Dragon, dan yang terakhir kita butuh Wyvern Prime. Tapi kalau kita lihat dari namanya Prime Wyvern doang loh, seharusnya tidak salah nih kali ini nih. Sekarang yang perlu kita lakukan, aku sampai lupa tadi beli potion sacrifice-nya 2 biji. Mana nih? Sacrifice potion. Obat tumbal, beli 2. 1 2. 1 2. Oke. Ini terakhir dah nih, seharusnya sudah bisa ya kita. Oh my god. Kita harus tame Prime Compi dulu. Habis itu baru bisa kita summon Rex-nya. Waduh. Sekarang kita sacrifice dulu Dragon Prime-nya. Kasih ini X. Wah, dapat token ke 9. Dan token yang terakhir kita dari Apex Fire Wyvern Prime ya, X. Nah, yes, sudah lengkap semua tokennya, tinggal Prime Compi-nya ya. Aku nggak punya, kemarin gagal timing satu lah. Terus kalian ada yang bilang, bang pakai granite aja bang bikinnya bang, nih dia nih. Nah, pakai yang ini, Advanced Poison Granite. Jadi kita bawa aja daripada pakai begituan ya. OTW. Kita pakai ini aja dah. Siapa tahu lebih enak. Kita bakal cari, biasanya spawn-spawnannya mereka itu di dekat-dekat sini ada. Pokoknya spot-spotnya tuh sudah kelihatan kok ya. Tuh di low. Ya, dua-duanya di low. Kita cariin nih. Tuh kah? Bukan, itu Pego Mastak. Ah, ketemu Apex Compi Prime. Darahnya tinggal dikit banget tapi. Perasaan malah di Morpodonnya yang kena. Oh, udah tidur kah? Oke, sip. Udah tidur dia. Tinggal kasih makan doang. Kita tunggu dulu ya. Tunggu asapnya. Oh, udah. Gila cepet banget pakai ini, coy. Wah, gini caranya sih. Mantap nih. Tinggal kasih daging doang. 1 2. Biasanya 2 sih butuhnya, kita kasih 1 lagi lah. Nah. Yes, datanglah Mega Rex kita akhirnya ya. Ini nggak tahu aku sudah berapa jam, udah berapa lama untuk farming apa tuh? Stuck di dalam situ Apex Dragon-nya. Astaga, Apex Dragon-nya stuck di sini. Mana satu lagi. Ah iya, meninggal udah. Mega Rex Bung. Habis ini seharusnya aku sudah bisa ikut cari Titan ya, Titan hunting ya. Ini mempercepat progres, teman-teman. Thank you Dimorphodon. Kamu masuk dulu. Kita ambil, oh enggak. Gini aja. Compi. Ini dia. Seharusnya bisa kali ini nih. Bentar, lihat buku dulu. Semoga aja nggak ada yang salah. 10 token. Ini dia, Prime Mega Rex. Jadi, 10 token ya, semuanya udah punya. Place in Prime Compi's Inventory for Summoning. Jadi sudah nggak perlu nambah apa-apa, cuma itu doang. Sip lah, bagus lagi warnanya Prime Compi-nya. Kita masukkan akhirnya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rex please.
Apa dia harus ditambahin heart? Oh tidak dong. Ter ada satu nih. Yes. Thank you. Semoga aja. Ini kalau katanya tim terkuat ya teman-teman ya. Tim terkuat yang kita bisa dapetin. Usah. Berhari-hari. Yes. Kok kecil? Oh enggak, ini tempatnya kayak gitu. Nah, mantap bro. Salmon. Nama jangan lupa ya teman-teman ya. Ini butuh saddle sih seharusnya. Apa saddle Rex biasa atau Rex? Coba kita lihat Rex. Indominus Rex enggak ada, berarti ada saddle-nya sendiri. Coba kita lihat. Armor saddle Rex. Wah, saddle Rex-nya kok cupu semua gini. Kelihatannya aku harus gini, harus cari saddle yang bagus ya. Nah, ntar harus bikin dari upgrade station juga. Apa aja dia nih? Kita lihat nih. Serasa Rex biasa sih. Cuman belum lihat nih. Oh iya, health-nya berapa? Oh, 266.000, belum diapa-apain, bos. Mantap, kalah semua ininya. 8.000 gigitan biasanya. 10.000 tuh. Mantap, mantap, mantap. Klik kanan. Klik kanan apa-apa? Gak apa-apa ya. C. Wow, ada lava golem minion nih. Wah, jangan nyerang-nyerang di sini, cuy. Oh, mereka agresif kah? Mantap, mantap, mantap. Biasanya summon-summonan dino itu mereka pada harus disuruh dulu baru nyerang. Kalau ini kan mereka langsung agresif ya. Bagus, bagus. Mantap, bro. Terus X. X nggak ada ya? Oh, satu prime head relic in the inventory to summon. Ternyata summon juga X-nya. Ini nggak tahu aku ya, kalau aku summon tiba-tiba Rex-nya hilang apa enggak. Jadi jangan dulu lah. Jangan dulu lah. Yang penting kita sudah punya satu ini, dinosaurus gila. Mantap. Ini belum di-upgrade sama sekali loh ya. Kalian saranin aku ya, berapa health-nya seharusnya berapa? Terus nanti melee damage-nya berapa? Mungkin movement speed-nya sama sekali nggak bakal aku upgrade karena aku pengen ini benar-benar jadi destroyer. Ntar kalian bilang aja health-nya berapa, damage-nya ntar aku masukin setelah health-nya ya. Kalau health-nya sudah kalian tentuin berapa, baru bakal aku masukin ke damage-nya. Oke, itu ada apa tuh? Apex Pithecus. Permisi om. Gigit. Oke lah teman-teman ya, sampai sini aja dulu. Mungkin next time kalau kalian pengen aku lawan dengan apa ya, pakai apa dengan Mega Rex-nya ini, bilang aja. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.